kapasitas, baik itu kapasitas pribadi, pejabat yang dimaksud, dan juga tentu kita bicara organisasi pemerintah provinsi secara keseluruhan. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa kita mengetahui bersama dalam sejarah Jakarta Utara adalah sebenarnya sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang tumbuh dan lahirnya sebuah kota yang bernama Batavia atau Jakarta. Namun tantangan pada saat ini lebih pada bagaimana menyelaraskan bahwa konsep pembangunan tidak hanya sekedar membangun, tapi juga bisa menjadi sebuah bagian dari regenerasi ibu kota, termasuk tentunya di wilayah Jakarta Utara.